Hai guys, welcome back to our channel Nico Evelyn. Makan dan makan lagi. Yeay, hari ini kita lagi ada di Jalan Bosya di daerah Bandung Utara juga. Nah, hari ini kita ada tempat makan yang nggak terlalu banyak orang tahu, namanya Ayam Kalasan. Di sini yang paling terkenalnya ayamnya sih udah pasti, iya. Tapi ada kremesannya yang paling luar biasa enak. Oke. Iya, nah, gimana rasanya dan penasaran kalian? Kita, yuk, kita lihat. Ke dalam. Jadi ini yang kita pesen tahu tempe, terus ada ayam 2, usus 1 sama kulit 2. Oke, jadi sekarang semua pesanan kita udah dateng dan tadi karena kita khawatir nasinya kurang, yes. Jadi kita udah pesen duluan tambah satu kita porsi pesen nasi, satu lagi. Nasi lagi. Yeay. Betul. Jadi apa aja yang kita pesen boleh disebutin? Oke, jadi ayam goreng 2 paha ya. Wow. Terus ada terong goreng udah dibagi terong juga. Goreng, terus sate kulitnya 2 masing-masing kita 1, yes. Dan Nico ada tambahan sate usus juga. Katanya demi konten. Neng neng neng. Terus sama tempe. Yes, tempe. Tempe harusnya punya aku itu ya. Kan aku mau juga. Oh, tempe ya udah enggak apa-apa buat kamu. Karena kamu udah ada satu. Iya, yeah, oke. Okay. Sip. Sama kayak biasa lalapannya. Lalapannya. Cuma sebetulnya yang di sini yang paling spesialnya sebetulnya bukan ayamnya, tapi kremesannya. Jadi kita kata kita minta tapi dikasih segini. Karena udah tahu kita buat nge-vlog kayaknya. Gitu. Jadi kalau buat aku sih yang paling spesial di sini kremesannya, karena rata-rata orang yang bikin kremesannya tuh enggak terlalu enak. Nah, di sini asin, enak, oke okay banget. Ini sama nasi panas juga udah cukup ya? Ya, aku pernah makan nasi sama kremesannya, ayamnya enggak aku makan terakhir banget gitu. Jadi karena kremesannya enak di sini justru. Iya, betul. Oke, okay, sebelum makan seperti biasa kita doa. Makan guys. Ini sambalnya juga. Nah, bukan Nico namanya kalau enggak pakai kecap manis. Sambalnya di sini pedas manis. Enak sih. Ini kayaknya cukup banyak. Biasanya gue cuma nasi sama ayam udah. Iya, betul. Kayaknya pengen nyobain yang lainnya juga ya. Sih. Ini jujur baru pertama kali kita pesen terong gorengnya. Dan cukup oke deh. Kalau kol goreng kan udah biasa ya. Betul, di sini juga ada kol gorengnya, cuman yang main aja deh. Ini kalau kalian makan kremesannya tanpa nasi, ini asin. Ya. Jadi memang paling enak tuh pakai nasi. Jadi pas. Ya betul. Sambalnya nggak terlalu pedas sih. Oke. Makin lama makin pedas kok. Kan nyobain. Tapi kamu pernah sih ya makan dicampur kecap ya kamu ya waktu itu. Nyobain satu cocol aja lah. Saya mah tidak mau mencobai diri sendiri. Cobain ayamnya dulu. Ayamnya dia cukup besar. Segini guys gitu. Kita kalau pesan selalu yang paha. Kenapa? Karena ya namanya paha lebih berlemak, lebih enak sih. Sebetulnya tidak terlalu gimana asin. Cuma asinnya tuh kayak gini. Kan kalian tau lah, pasti udah tau. Mereka pakai pengurang minyaknya yang udah hitam banget, yang udah gurih. Jadi sebetulnya tuh gurihnya tuh rata-rata ya dari minyak yang udah sangat gurih sampai ini dimakan juga gurih banget. Karena kenapa kremesannya gurih banget? Karena minyaknya tuh udah dipakai lagi. Cuma memang itu yang enak cuma sih. Cuma ditambah doang. Cuma ditambah. Nah, ini memang itu yang bikin enak sih. Pernah kita bawa ayamnya ke rumah, bukan di sini tapi. Jadi ada ayam enak banget. Kita bawa ke rumah kayak biasa aja gitu. Karena ya, itu minyaknya. Sendiri, ya. Terus enak-enaknya lagi kalau makanan Sunda tuh lalapan udah oh, iya. Termasuk kayak enak, seger banget. Ya. Aku mau nyobain kulitnya, sebetulnya kulitnya kulit ayam sih ya, sama aja sih. Jadi, tapi ini khusus kulitnya doang. Kalau udah alot, susah digigit.
nih guys, makan ininya, aduh ini kemasannya terbaik lah. Parah. Ini kalau kalian bisa dengar tuh bunyi kremesnya kraw kraw kraw. Kering ya, banget. Enak. Dan kita tuh paling senang makanan-makanan Sunda tuh karena pakai tangan kayak gini nih. Justru lebih senang ya. Nah, kemarin tuh aku lagi pengen banget makanan Sunda yang ayam pak. Ayam pak. Ayam. Pakai tangan kayak gini. Dan ya udah sekalian syuting makan. Kekurangan di sini cuma satu, ada kucing dan istri gue takut kucing. Dan kucingnya banyak banget. Kalau gue biasa aja sih. Kulitnya kamu udah nyoba udah? Nggak. Tadi gimana kata kamu? Lupa ngomong, aku waktu itu biasanya bilang jangan terlalu kering gorengnya. Kering karena banget, jadi alot ya. Waktu itu aku pernah minta digorengnya sebentar aja, lebih enak sih. Kalau kalian pas kesini, pas pesen si sate kulit sama sate ususnya, bilang jangan terlalu kering aja. Soalnya untuk durasi menggoreng ayam segitu nggak alot. Iya. Nih, tapi kalau untuk kulit usus malah jadi jatuhnya terlalu kering. Overall makan di sini sih paling the bestnya justru kremesnya. Yeah. Kalian benar-benar harus. Ayamnya sebetulnya biasa aja, jujur ayamnya bagi kita. Biasa aja. Iya. Kita pengen bungkus kremesnya juga. Enak pisan. Kalian makan sama nasi di rumah ya. Kalau lagi kere, nasi kremes sama kecap, gua sih udah bisa hidup tuh seminggu. Gua cobain kulitnya ya. Usus. Usus. Iya, keringan. Bener. Jadi terlalu kering jadinya kurang enak. Sama nasi setengah dulu. Ini enak banget beneran, seriusan sumpah. Nggak ngalahin. Kan kalau kayak makanan-makanan Sunda lainnya tuh ya, mereka nggak punya kremes dan kalau kasih kremes tuh dikit banget, pelit. Jadi gue kurang suka kalau yang kremesnya tuh dikit. Kayak waktu minggu kemarin ya, kita bikin konten yang bebek kaleo itu kan kremes tapi kremesnya dikit gitu. Jadi cuman ditaburin di atas bebeknya kurang aja. Kurang gigit gitu. Dan itu kurang merasa ya, kurang berasa. Nih terongnya guys, makan guys. Parah banget sih kremesnya ini mah. Parah. Terus kalau kalian makan di sini juga, dijamin nggak lama. Karena dia kan minyaknya dipanasin terus ya. Jadi begitu kalian pesen goreng, kurang dari 5 menit udah jadi. Betul, penyajiannya cepet banget. Jadi kalau udah lapar, wah ini salah satu tempat yang bisa banget nih buat kalian tuju sebagai tempat makan siang. Oke guys, jadi kita udah beres makannya. Seperti biasa, kesimpulannya kita mau menilai 3 hal. Yang pertama tempat. Nah kalau tempat ini di jalan Bosya nomor 8. Nah untuk semua alamat lengkap seperti biasa kita taruh di sini. Secara tempat ini kan bukan kafe atau bukan rumah makan besar ya. Ini berupa rumah. Lebih kayak rumah yang disulap jadi tempat makan. Nah yang aku senangnya adalah di sini mereka menambah slot-slot tempatnya. Tadinya nggak sebesar ini. Ya. Tapi mereka menambah sampai 1, 2, 3, 4 slot. Nah jadi kalau buat aku secara tempat mereka juga sangat mau effort dan progresif buat menjaga kebersihannya. Nah, yang poin kedua adalah tadi kita tempat nyuci tisunya yang tempat buat cuci tangan. Tempat cuci tangan. Tisunya tuh biasanya kalau rata-rata ya yang tipis ya, maksudnya yang tisu biasanya kayak gini. Tapi entah tisu gulung atau tisu yang buat itu tuh buat sendok garpu di kondangan itu tipis yang banget, tapi banget ke tangan. Dia pakainya tuh yang amazing. Ya, itu kelihatan tebal. Dan gitu. Jadi buat aku itu amazing banget dan sabunnya juga biasanya yang lain pakai cair, tapi di sini padat dan okay lah gitu. Yeah. Jadi kalau lo untuk tempat kita nilai di 8. Yes. Karena buat aku keren, progresifnya bagus. Nah, cuma kekurangan sebetulnya satu karena ya balik lagi ya, ini langsung berseberangan dengan jalan.
Jadi kucing-kucing tuh banyak masuk. Gua pribadi balik lagi nggak masalah. Tapi Tapi buat Evelyn yang memang orang yang mungkin nggak suka kucing gitu ya, jadi itu masalah. Jadi waktu makan tuh kurang nyaman gitu loh. Tapi karena selipuran. Yeah. Karena mereka udah sering banget. Jadi sering dikasih makan sama makanan, si jadi orang yang konsumennya datang kasih kayak gitu. Jadi mereka balik lagi. Cuma ya itu bukan major ya buat beberapa orang, tapi buat beberapa orang seperti Evelyn yang takut jadi major sih. Nah, yang kedua, kita mau cerita soal makanannya. Jadi tadi kita pesen pahanya 2, nasinya 3, tempe 1, kulit 2, usus 1, terong 1. Nah, sama kita beli kremesannya lagi nih. Bungkus. Tada, yang tadi gua bilang, ternyata sekarang beli kremesannya bisa, bukan bisa sih, maksudnya dari lo juga bisa, tapi seginian. Nah, segini harganya 5.000. Kita beli 2. Nah, total termasuk yang kremesan ini harganya di 77.000. Ya, nah, betul. Aku mau komentarin dulu soal kremesannya. Nah, kalau kremesannya buat aku the best di sini. Jadi, kalau aku pengen nilai terpisah, kalau untuk kremesannya sendiri kita nilai di 9. Tapi untuk yang lainnya seperti ayamnya segala macam sebetulnya buat aku biasa aja. Maksudnya bukan sampai enggak enak, tapi yang spesialnya tuh memang kremesannya. Gitu. Jadi untuk yang lain kita nilai di 7. Nah, cuma buat note buat kalian, kalau yang tadi makan ke sini adalah saat minta kayak usus atau kulit itu harus diminta gorengnya jangan terlalu kering karena jadi nggak enak. Nah, nah itu request harus dari kita sih. Nah, sebetulnya mungkin buat yang ngegorengnya juga harusnya tahu bahwa memang saat itu digoreng terlalu lama jadi keras. Ya mungkin nanti kita bisa ngasih masukan juga. Nah, untuk harga tadi 77.000 total. Nah, tapi aku mau note sebetulnya di sini sih kalau ayam paha ini 16.000 satu. Enggak masalah. Kalau nasi, nah buat aku nasi yang cukup kemahalan, harganya tuh 6.000 satunya. Satu porsi. Jadi ini bukan restoran. Iya, sini bukan restoran dan ya mungkin ya balik lagi ngecuannya di larangan biasanya di nasi sama di minuman gitu. Nah, buat aku sih agak terlalu mahal untuk nasi yang segitu harganya 6.000. Gitu. Tapi kalau yang buat lain-lainnya untuk tempe 3.000-an, kulit 3.000-an, usus juga 3.000-an. Kulit iya betul 3.000. Terong juga 5.000 nih tadi. Terong 5.000. Nah, iya, kemahalan sih kalau buat aku. Jadi kalau untuk yang lain-lainnya sebetulnya aku nilainya di 7. Ya. Tapi khusus untuk nasi ya sama terong berarti ya aku nilainya di 6 gitu. Kalau menurut aku jadi terlalu overpriced sih gitu. Tapi kalau untuk ayam 16.000 rata-rata memang segitu ya. Apalagi tadi ya karena kita bilang mau review ya. Jadi kita dikasih kremesannya super luar biasa banyak. Sebetulnya bisa request lagi sih kalau kalian makan di sini, minta lagi juga enggak apa-apa. Gitu. So, jadi segitu aja vlog review kami hari ini gitu. Nah, kami sih terus mau menyebarkan review-review makanan yang lainnya. So, kalau kalian ada punya ide tempat-tempat lain di mana yang untuk kita review, boleh juga nih komen di bawah gitu. So, jangan lupa buat like, buat komen, buat share ke teman-teman kalian dan juga subscribe kalau yang belum, dan jangan lupa nyalain loncengnya karena setiap minggunya kita akan ada video-video baru di mana kita mereview makanan-makanan yang pernah kita makan sebelum-sebelumnya gitu. Jangan lupa juga buat main-main ke IG kita di Nico Gideon dan juga Evelyn Limanda. Segitu aja vlog review kami. Bye-bye. Ciao. Bloopers. Udahlah, kamu aja yang closing. Dari tadi aku ngomong terus. Capek. Ya makanya biasanya bagaimana. Ya udah, itu mau kamu yang ngomong IG-nya tuh. Udah telat atau? Gak apa-apa, lebih baik telat daripada tidak. Sama seperti kita kan menikah, lebih baik ada deadline daripada enggak kan. Oke.